Pada hari ini, kita akan belajar gaya bahasa dalam setiap sajak yang kita akan pilih. Boleh? Boleh. Okey. Sebelum itu, cikgu nak mengingat semula apa yang telah anda pelajari sebelum ini. Di tingkatan 4. Betul tak pelajar? Tentang gaya bahasa yang telah anda pelajari. Cikgu ingin mengimbas kembali apa yang telah anda pelajari. Cikgu akan menguji pengetahuan sedia ada anda melalui ujian PRA. Okey, baca dan fahamkan nota tersebut sambil mengingati semula apa yang telah anda pelajari ketika di tingkatan 4. Objektif pelajaran saya pada hari ini ialah menyenaraikan dan melabelkan secara bertulis berbantukan anak patung. Selain itu, objektif yang kedua ialah pelajar akan mencari 12 gaya bahasa yang terkandung dalam teks sajak Dirgahayu Bahasaku. Cikgu nak kamu ingat 1 sampai 12. 12 gaya bahasa yang terdapat dalam aspek komsas ya. Okey, boleh pelajar? Imbas kembali 12 gaya bahasa beserta maksudnya. Kalau tak ingat, tak apa, cikgu akan membantu awak. Baiklah pelajar, masa 5 minit telah pun tamat. Okey, tukar sesama rakan sebelah anda. Kita semak sama-sama berdasarkan paparan skrin tadi ya. Kalau betul, tandakan right. Boleh? Kalau 12 ada 24. Kalau pelajar berkenaan tulis pengulangan kata di tengah ayat pun betul. Boleh pelajar? Okey. Beri markah kepada rakan anda besar-besar biar rakan anda nampak. Besar-besar markah. Kamu tengok ujian PRA dan ujian POS selepas kamu akan belajar berapa ramai bilangan pelajar yang mendapat lebih 20 betul diikuti dengan 15 hingga 19 markah betul ya? Betul ya? Ada tak pelajar yang menguasai dua seorang? Sabrina seorang. Okey, bagus Sabrina. Bagi tepukan untuk Sabrina. Dia masih mengingatinya walaupun sudah setahun berlalu kamu mempelajarinya. Bagus. Okey, 15 hingga 19 markah. Okey. 1, 2, 3 orang pelajar. Cukup tak bilangan pelajar? Ada yang tak angkat tangan tak? Cukup? Cukup bilangan kita 24 hari ini yang hadir. Okey, tengok sini. Memandangkan kamu masih lagi menghadapi masalah, cikgu akan menggunakan satu cara yang boleh kamu ingat semula. Okey, letak pen. Okey, kamu, cikgu nak kamu tengok paparan skrin ini menghayati lagu berkenaan. Ya, hayati dulu. Okey, lagu Puncak Gaya. Dia berkaitan dengan anak patung ya, kamu tengok ya. Sambil kamu nyanyi cikgu lukis, boleh tak? Boleh. Boleh, okey bagus. Okey, jom. 1, 2, 3. Dari titik air bergelora, emak bagi duit, ayah bagi duit, saya pun pergi sekolah. Cikgu tanya saya, 3 tambah 3, saya bagi. Okey, pandai pun. Tengok, cantik tak? Senang tak ingat? Senang tak ingat? Senang tak ingat? Okey, cikgu ulang semula ya. Kamu tengok di sini. Hujan. Hujan rintik-rintik. Air bergelora. Emak bagi duit. Bagi duit. 10 sen je cukup. Cikgu tanya saya. 3 kali 3 saya. 3 tambah 3. Saya jawab. 6. Cikgu senyum tak? Okey. Cikgu tanya lagi, 6 kali 6. Cikgu ulang balik, ulang. Tengok sini pelajar, ulang. Bila cikgu tanya lagi, kamu pun terus pening. Terbalik dah peningnya. Pium. Boleh? Okey, tengok sini. Macam mana cikgu mengaplikasikan gaya bahasa yang telah anda pelajari supaya anda mudah mengingatinya. Tengok sini ya. Pelajar, kamu sudah tahu mata di hadapan apa dia?
Ah, sebab depan pengulangan pada awal. Yes, awal baris. Boleh? Boleh ya? So, kalau awal baris anafora. Betul tak pelajar? Okey. Pengulangan pada awal contohnya hak bangsaku, hak jiwaku. Di mana awalnya? Hak. Boleh? Okey. Dan epifora di okey, epifora. Betul. Okey. Ini rambutnya. Nah, lebih-lebih, betul tak? So apa dia? Yes, hyperbola. Hyperbola sebab andaian yang berlebih, lebihan. Boleh? Okey, boleh ingat tak tiga? Boleh ingat? Anafora apa dia pelajar? Ya, depan. Ingat ya, mata di belakang adalah epifora dan rambut cacat-cacat adalah andaian yang berlebih, lebihan. Boleh? Tiga dah ingat. Pengulangan pada awal, pengulangan pada ni dan atas. Clear? Okey. Sekarang kamu tengok dekat sini. Bila kamu sentuh, semua sentuh hidung. Sentuh hidung kamu bagi respon tak? Janganlah sentuh hidung saya. Betul tak? Ya. So, apa dia? Responsi. Bagus, Sarah. Responsi. Kamu memberi respon. So, pengulangan pada tengah baris. Boleh? Okey. Senyum. Okey, simili, smile, simili, senyumanmu bagai Cinderella. Betul tak? Senyum, ibarat. Betul ya? Bak. Okey, ini semua adalah penggunaan-penggunaan istilah-istilah bak, bagai, ibarat. Kalau kamu nampak dalam aspek komsas, itu adalah gaya bahasa simili. Boleh pelajar? Okey. Diteruskan dengan telinga. Kamu menjerit tak? Cuba semua pegang telinga. Pegang telinga awak. Aso, betul tak? Okey, asonansi. Apa tu asonansi? Ya, A E I O U ingat eh? Dan ali untuk konsonan. Aliterasi. Boleh? Okey, dah banyak ni kamu ingat, dah lima dah kamu ingat. Bila kamu tengok bendera ni, satu bendera belah sini kamu nampak. Bila kamu terbalikkan bendera itu, kamu nampak tak? Tak nampak. So, apa dia? Kamu nampak satu, kamu tak nampak satu. Apa dia, Safian? Ya, metafora. Sesuatu nampak konkret dan abstrak. Boleh? Okey. Bunga ni apa pula? Benda, bunga ni apa dia? Benda bukan hidup. Kan betul tak? Benda bukan manusia. Maksud tu faham tak? Okey, memberi sifat manusia kepada benda-benda hidup. Aku melihat daun melambai-lambai ke arahku. Melambai adalah perbuatan siapa? Manusia. Ya. Okey, tetapi diberikan kepada benda bukan hidup. Benda mau. Boleh? So adalah apa maksudnya? Personifikasi. Boleh? Okey, skirt pendek kamu sudah tahu apa dia? Singkop. Sebab apa? Ya. Okey. Okey, kamu tengok. Enam ini, enam darab enam, enam darab enam ni berapa kali dia ulang? Ada repeat, betul tak dia repeat? So maksudnya idham apa dia idham? Repeat. Repetisi. Repeat. So, repetisi. Boleh? Dan yang ini enam terbalik. Inversi. Dapat tak? Cukup tak hidayah 12 gaya bahasa? Cuba kira. Cukup. Tengok dalam anak patung ini sahaja kamu boleh nampak. Okey, cikgu senyum. Apa dia? Okey, apa maksudnya? Ya, bagus. Okey. Kalau pakai skirt pendek? Singkop. Apa dia? Maksud? Ya, singkatan kata. Ingat eh? Okey. Cikgu beri masa kepada awak supaya mengingati gaya bahasa dan maksudnya sekarang. Cikgu bagi masa 2 minit. Ingat. Okey, cikgu nak anda melukis.
Melukis anak patung. Pada mulanya, pelajar-pelajar akan melukis anak patung pada kertas masing-masing dan melabelkannya. Selepas pelajar mahir dan mengingati gaya bahasa beserta maksudnya, pelajar akan melabelkan pada anak patung yang dibawa. Okey. Baiklah pelajar, tengok sini, kamu telah pun melabelkan. Okey, kita semak sama-sama. Okey, semak gaya bahasa tersebut dulu ya. Okey, betul ke? Ah, tanda right, sambil tengok, sambil semak. Baiklah pelajar, sekarang cikgu akan memberikan ujian pos. So, masa ujian pos, anda tidak dibenarkan untuk tanya kawan, tengok kawan dan sebagainya. Cuba buat sendiri. Tulis markah besar-besar. Bagi rakan anda nampak. Berapa ramai pelajar menguasai lebih 20 markah? Lebih 20. Nampak ramai? 24 ramai, 3 orang dapat 23. 20? Ada 20. 21? Okey. 21 ada seorang. Bakinya semua adalah 20 orang menguasai lebih 20 markah. Bagus. Mudah tak untuk anda belajar? Okey. 15 ada, tak ada, sini pun tak ada, sini pun tak ada. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda, cikgu nak anda mengeluarkan anak patung. Semalam cikgu dah pesan supaya semua membawa anak patung masing-masing. Kita akan mengukuhkan lagi pemahaman kita dan ingatan kita dengan melabel anak patung menggunakan bahan maujud ini. Apa yang menarik di sini ialah pelajar-pelajar menggunakan anak patung puncak gaya untuk membantu mereka mengingati ke-12 gaya bahasa tersebut. Anak patung yang digunakan pula adalah yang berbentuk lembut dan mudah untuk dipin dan distapler. Saya memberikan nama kepada anak patung ini dengan nama anak patung puncak gaya supaya pelajar-pelajar cepat mengingati ke-12 gaya bahasa sampai ke puncaknya.